Oke guys, balik lagi bersama gue PWK dalam game Outlast. Oke, jadi kita akan lanjutkan kembali gameplaynya Outlast ini di part keempat guys ya. Dan sebelumnya gue mau mohon maaf banget jika seperti biasa ya, gue selalu mengulur-ngulur waktu gameplay game yang sedang gue mainkan guys ya, yaitu Outlast dan juga Resident Evil 4. Soalnya ya, gue memang lagi sibuk-sibuknya kerja guys ya, dimana gue harus balik malam terus, jadinya gue nggak sempet buat recordan gamenya guys ya. Jadinya kalau pulang kerja tuh langsung tidur pokoknya ya, setelah makan langsung tidur, soalnya capek banget guys ya. Gue nggak mau memaksakan diri, nantinya gue takutnya sakit guys ya, soalnya ya, emang ini lagi musim penyakit, apalagi covid ya, gila banget sih covid. Semoga aja covid ini cepat selesai guys ya, udah 3 tahun kalau nggak salah kita ini berdampingan sama covid coy. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari aja kita lanjutkan gameplaynya ini di part keempat. Kita langsung continue. Oke. Aduh. Kok di sini pak tiba-tiba? Kalau gue pakai kamera mulu, baterainya cepet habis coy. Baterai gue sisa 2 nih. Oke. Oh my god. Ya masuk. Kalem guys, kalem. Bodoh amat. Dia masih ngejar gua enggak ya? Oke. Oke, kita lanjut. Oke, ada saving. Tiba-tiba aja di nongol dan buka itu apa sih, locker ya? Sadis sumpah. Apa ini? Baterai kah? Lumayan. Gak kelihatan apa-apa loh. Sabar. Jump over. Gak bisa dibuka, aduh, pada bawa begituan lagi. Buka kah? Waduh, gak bisa juga guys. Jump over ini. Ada yang bisa dilancatin? Oh, sini. Oke. Left or right? Oke. Kita kesini. Kalau gue naik, otomatis gue dikejar dia dong. Kalem. Oke, aman. Gue bisa masuk ke sini. Oke, aman guys. Ada dokumen. Kita coba lihat apa ini. Wih, tumben pendek nih. Kita apa nih? Maintenance. Aduh, susah amat ya. Project wall apa nih? Wall right security. Oke. Gua enggak ngerti dah. Baca-baca aja ya walaupun enggak ngerti. Semoga gue menemukan sesuatu di sini. Adakah baterai? Please baterai. Masa enggak ada apa-apa di sini? Oh, itu. Coba kita lihat. Ada pintu. Kayaknya udah kosong ya. Udah ada apa-apa. Di sini sih ada pintu. Nggak bisa juga. Main gini tuh ya harus
sini nggak bisa juga ya, nggak bisa guys, karena di sini ditutup pakai papan itu jadinya nggak bisa. Oke, baiklah, aman kan ya. Kok kira-kira kalau gue masuk akankah terjadi sesuatu? Dan gue nggak mau ambil risiko guys. Oke, di sini sangat gelap bung, nggak bisa kita interaksi pintunya. Gue penasaran tapi sama di sini loh, suka ya, kok gelap pak. Ah entar dah, nggak beres ini, nggak beres bener. Jangan dulu, kita ikutin aja dulu. Aduh, pakai keycard. Oke, ya udah, berarti bener guys, kita masukin. Tapi gue mencium aroma-aroma tidak sedap nih di sini, aroma-aroma mengerikan. Baterai gue ada 4. Apa guys? Iya, kepalanya dicopot. Oke, apakah dia akan ke atas ini? Gua nggak tahu. Sini terkunci. Ini apa? Apa itu? Oke. Kayaknya kita dapat kikatnya ya. Aduh, gua ngeri-ngeri gimana gitu. Gua takut terjadi sesuatu ya, sumpah. Oke. Sepertinya aman, guys. Oke, ayo. Oke. Jadi tadi keycard ya. Gelap lagi tempatnya. Gue gak mau buru-buru loh main ini, sumpah. Gue harus pelan-pelan namun pasti, karena tempat ini sangat mengerikan. Game ini juga sangat mengerikan. Oke, aman. Masih aman. Gak bisa. Oh my god. Kenapa di belakang gua juga ada dong? Ampun suhu. Aduh, ini mah nggak beres nih. Kalau di belakang gua juga ada, terus gua harus gimana? Di depan gua ada, di belakang gua ada. Dia muncul dari mana? Sedangkan gua nggak ada tempat ngumpet loh. Gue harus loncat kali ya, mungkin ya. Oke, benar guys, gue harus loncat ke sini ya untuk melewati dia. Kalem. Sadis ini game. Sebisa ya. Dapat jendela sih, kayaknya jendela yang ini deh. Oke, bener guys, kita bisa lewatin dia. Ternyata dari situ ya triknya. Oke, ngeselin karena tiba-tiba aja di belakang sama depan gua ada coy, mana gua tahu ya kan. Tau-tau gua ditikam gitu aja. Oke, gak ada apa-apa. Bisa di ini nih, dimasukin di tempat. Tapi nanti kita ke sini dulu. Dia ngikutin gua gak ya? Gua takutnya tuh gua diikutin gitu. Oke, ada. Security room lagi. Oke, aman. Aman kan? Aman. Jadi tutup saja. Aman. Oke, di sini ada tombol. Tapi sepertinya gua harus lompat. Oh,
Oh my god, itu apa coy? Ampun, 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 ampun. Ampun, pak. Oke, gue harus jangan asal pencet, coy. Parah banget, anjir. Kenapa langsung dari sini, dong? Itu kekunci. Oh my god, Ben. What the hell? What? Gue harus gimana? Gak bisa loncat. Oke guys. Bentar ya. Gue cari nafas dulu nih. Aduh, gue mikir nih. Gimana ini keluarnya? Gak bisa, coy. Tiba-tiba, setelah gue pencet tombol itu, gak bisa keluar, coy. Gue harus gimana ya? Pintunya macet. Ini aduh lama aja modar gua anjir. Gua harus lari kemana ini? Lompat ke sana ke sini ya mau nih. Mama mia nih jatuh. Gua harus kemana? Ampun pak. Sumpah. Gua kabur. Oh my god. Wah. Stop dulu lagi. Ada apa kah? Kenapa kah? Sumpah lo, gua maaf ya, gua tadi nggak mau anjir, toxic banget itu sumpah anjir, gua benar-benar panik ya, nggak terkendali gua, sadis. Oke, saving. Tiba-tiba gelap. Oke guys, gua harus gimana ini? Dia mas. Kenapa ada ini lagi, baik? Ampun, pak! Wah, gue harus gimana itu, guys? Wah, sadis dia masih ngejar gua loh. Oke, kayaknya gue harus ngumpet dulu. Sabar guys. Supaya gue harus tarik napas dulu ini loh. Ini game ngapa sadis amat ya? Gue harus kemana dong? Ngumpet. Dia mencari gua. Parah banget ini game sadis. Gua baru 15 menit aja udah jantungan kayak gini anjir. Oples. Parah ini game sumpah. Tarik napas yang sangat sadis ya.
Tapi dulu guys, gue gak mau ambil resiko. Kalem dulu. Soalnya dia mundar mandir terus nih. Dia bisa ngeliat gua gak sih di tempat gelap begini loh. Sumpah ini game sadis banget loh, anjir anjir. Gue jantungannya naujubillah ini. Aduh ya Allah, baterai udah kedap-kedip lagi. Gue harus hemat baterai, tapi baterai gue tinggal dikit. Oke, ini mah harus nekat coy. Ntar dulu, biarin dia lewat dulu ke sono. Nanti kita langsung belok kanan. Oke, saatnya. It's time. Dadah, pelan-pelan. Disini intinya harus kalem aja. Di tempat ngumpet. Parah. Oh, dia naik. Udah, biarin. Masih terkunci lagi. Parah. Harus bertahan. Gua gak bisa berkata apa-apa, sumpah guys. Karena di sini emang ini game emang game sadis gitu kan. Keterlaluan sadisnya ini game. Oke, kita nunggu. Apa lagi tuh? Kalem ya. Ini game ngapa ngaget-ngagetin semua sih ini game? Oke, nggak bisa, terkunci. Oke, kita masuk sini. Kok perasaan gue nggak enak ya? Gue harus ngapain di sini dong? Pelis, baterai. Ampun. Aduh. Gue harus menemukan baterai di sini, guys. Baterai. Gak ada yang bisa dibuka loh. Aduh. Kampret. Ini harus gimana sih? Ini orang ngikutin gua mulu loh. Apakah gua harus kesini? Sepertinya. Ini apa tadi ya? Gue harus gimana? Apa yang harus gue lakukan? Apakah gue harus naik lewat sini ya? Mungkin ya. Oh iya bener. Bisa kah? Aduh, baterai gue tinggal 2. Gak pakai baterai gak kelihatan. Kalau nggak pakai kamera nggak kelihatan, coy. Terus gimana ini ya? Wah! Terima kasih, ya ampun, kamu sangat membantu, baik sekali kamu. Sumpah lu.
gua kayaknya harus ngelap di sini mungkin. Set. Terus. Aduh. Baterai gua, aduh, parah banget. Baterai. Kenapa dia cair? Apakah ini? Rudolf, apa ini? Dokter Rudolf, 90 pasif away. Waduh. Communities for up paper. Aduh guys, ini panjang banget sumpah tulisannya. Humanitarian with a green spirit. Aduh guys, gua tidak mengerti apa artinya. Ke atas masih bisa nggak ya? Gak tahu deh, kita coba dulu ya. Bisa loh. Duh, baterai. Sini kenapa kelangkaan baterainya super ya? Aduh, nggak bisa juga ke sini. Parah loh, sumpah guys. Baterai di sini tuh benar-benar sadis. Gue butuh baterai nih, tapi kenapa nggak disediain? Ya Allah, ngapa lu ngumpet? Itu baterai depan mata lu. Nah, itu dong. Reload. Sip. Baterai sisa dua lagi. Oke guys. Kalem ya. Santai-santai dikit lah. Jangan terburu-buru. Kita harus mencari sesuatu di sini. Iya, ampun pak. Gue numpang lewat, coy. Wah, gila lu, bro. Ngumpet. Suwe banget. Dihalangin dia, gue. Nyamperin gue nggak tuh? Nggak tahu deh, guys. Ya, kita coba lihat lagi. Mana tadi tangga? Kalem dong, kalem. Oke. Ya enggak. Dia enggak gangguin, coy. Kalau kita cuma numpang lewat doang enggak apa-apa. Oke, kita ke samping sini. Tapi sebelum itu matiin dulu. Kaget gua. Untunglah. Pengen dijatuhin dong gua. Oke, kita kesini. Iya. Kalem guys, kalem. Sumpah kalau gak dinyalain gak kelihatan. Ini kenapa game tuh doyan banget ya yang gelap-gelap begini. Baterai. Alhamdulillah ada baterai. Itu dia fungsinya kalau nyari-nyari. Oke, sini nggak bisa. Kok reload? Kan baterainya belum habis itu, Kadir. Gue mau matiin inframeranya. Aduh guys, ya udahlah. Aduh, nggak apa-apa ya. Lu gelap. Kiri kanan. Harus ngikutin jejak darah sih. Mampus gua. Ini tempat kok. Aduh, ada tempat ngumpet. Udah pasti berbahaya ini kalau di tempat ngumpet. Oke.
Sejauh ini aman sih. Tapi nggak tahu ya apa yang ada di dalam sini. Segini banyaknya locker tempat, tapi baterainya langka, sumpah. Ada lubang lagi sih, tapi mungkin nanti ya. Jangan kesini dulu, gue mau kesini dulu guys. Di kanan sini tuh ada apa gitu? Wow, baterai, alhamdulillah, baterai. Bisa kah? Gak bisa coy, kekunci. Gak sia-sia ya kita ke situ. Soalnya nemu baterai. Oke, kita lanjut ke sini. Kita turun hop. Oke. Kenapa ini tempat kecil banget? Semoga gak ada yang ngejar sih. Tunduk lagi kah? Oh ya, sip. Sadis, sadis. Kaget gua, berkedip. Ada apa lagi dah tuh. Oke, ini lorong panjang sih. Buntu tapi. Jadi tidak ada apa-apa. Aduh ya Allah, baterai. Sadis banget ini game, sumpah. Kenapa baterainya tuh lama, enggak lama gitu. Sebentar banget. Oke, sebelum ke depan kita lihat dulu coy. Ini kayaknya nggak usah pakai kamera, bisa deh. Nggak terlalu gelap. Parah loh ini game. Semoga aman. Makin dalam, siap. Itu apa ya? Oke. Ada yang lari dari sini ke sono, tapi gua nggak tahu itu apa. Aduh. Gak ada apa-apa. Ada dokumen nih. Apakah dokumennya? This God is real. Aduh, susah-susah banget. Cuma bahasa Inggris. Willfully apa nih? Aduh guys, gua gak ngerti ya. Biarkanlah. Set potongan daging orang mulu ini. Gua bingung ini reporter nih ngapain kesini gitu. Tiba-tiba aja ada suara. Sepi-sepi aja nih. Oke, kita ngelip. Jangan jumpscare loh, gue lagi santuy ini. Jumpscare-nya sumpah ini game enak banget ya ke hati. Apa ini? Kayaknya peta ya. Map. Bisa turun kayaknya, tapi nanti dulu deh kayaknya. Ya Allah, kenapa ada dia dong? Harus kemana ini? Wah, ini mah pemburu tanpa menyentuh nih.
Ya Allah, parah 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 guys, parah guys. Gua kesana nggak bisa. Waduh, sadis ini mas, sumpah lu. Adakah dia lagi di sini? Gua nggak tahu. Sini nggak bisa ya? Gue takut loh, sumpah. Gue takutnya dia nongol lagi gitu kan? Allah, baterai. Oke, di sini ada sesuatu. Kayaknya kita harus lihat situ dong. Astagfirullah. Oh my god. Wah guys, ini mah gak beres. Aduh, susah. Sabar. Oke nih guys, untuk gameplay Outlast tadi part keempat sampai sini dulu aja, karena gue rekamnya sekitar 32 menitan dan sekarang juga udah jam berapa ini, jam 10:30 malam guys ya. Jadi gue putuskan untuk gue sudah gameplaynya sampai sini dulu aja, dan besok kita akan lanjutkan kembali gameplaynya ini di part kelima. Oke guys, kalau gitu gue pamit dan gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.